semua di sekolah room adalah penggemar Vicky populer. Tenanglah, Vicky, mereka akan menyukaimu. Aku ketiduran saat mengerjakan PR-ku. Iya, aku juga. Dengar, aku harus ke kelas, dah. Sedang apa sih kutu buku itu? Tapi Vicky ingin dirinya diterima apa adanya. Aku bisa. Aduh, ini gagal total. Ada ratu menjijikkan di sini. Hei, minggirlah, kutu buku. Seseorang cubit aku. Ini seperti mimpi buruk. Kenapa tiduran di sini? Aku baru bersihkan lantainya. Bangunlah, ini bukan pantai. Lihat, ini TikTok lucu. Oh, kau berlangganan Vicky populer juga? Iya, aku mengaguminya. Dia keren. Sudah lihat video terbarunya? Haha, keren. Dari mana dia dapat ide ini? Hei, lihatlah kutu buku itu. Dia ingin mengepel lantai dengan tubuhnya. Dasar pecundang. Aku baru pergi sebentar untuk ambil tanda lantai. Sekarang harus bersihkan lagi karena dirimu. Saatnya lelucon. Lihat ini. Ada genangan air. Makanya aku bawa tanda ini. Murid-murid ini hanya membuat masalah. Hei, mana pelnya? Ada yang mencuri pelku. Juga embernya. Tidak. Aku akan mencarinya. Bagus, aku akan ambil. Kalian di mana peralatanku? Hei, Vicky, bantu kami. Kami lakukan percobaan fisika. Pegang pelnya begini. Jangan bergerak atau embernya jatuh. Oh, bel berbunyi. Ayo ke kelas. Dicari sebuah ember? Ini menarik. Oh, Pak Powell, aku dirampok. Bantu temukan peralatanku. Tenanglah, jangan khawatir ya. Kau tidak mengerti. Ini bukan barang biasa. Ini, lihat. Aku sudah bekerja bersama Mopi dan Baki seumur hidupku. Kami sudah banyak membersihkan lantai bersama. Baiklah, akan kubagikan iklan ini pada semua muridku. Cepatlah, Nona. Aku tidak bisa pergi. Bagaimana ini? Ah, dingin sekali. Hari ini jelas bukanlah hariku. Oh ya ampun, kalian di sini akhirnya ketemu juga. Baki, Mopi, aku takut kehilangan kalian selamanya. Kita tidak akan berpisah lagi. Aha, ayo bekerja. Lihat siapa yang datang. Kutu buku kita lupa bawa payung. Lain kali lihat ramalan cuaca. Aku tidak akan mau keluar rumah dengan gaya rambut itu. Kapan mereka bosan mengerjaiku? Aku tidak mau menarik perhatian. Untung aku bawa pengering rambutku. Beberapa detik dan aku siap belajar lagi. Berhentilah berisik. 5 menit lagi sebelum tes berakhir. Vicky, ini dia tugasmu. Tentu, boleh kupinjam pulpen, Pak? Terima kasih. 5 ditambah 10, 50. Halo, aku menunggu jawaban. Tidak seperti teman-teman sekelasnya, Vicky bisa melewati ujian tanpa contekan. Lagi pula, dia tidak sia-siakan waktunya. Dia belajar matematika. Siapa yang tertawa terakhir? Dia. Waktu hampir habis. Kalian sudah selesai, kan? Hah? Apa itu? Jason, kau pikir aku tidak akan tahu kau menyontek jawaban Nicole? Keluar dari kelas, kau dapat F. Tapi ini tidak adil. Berani sekali kau, Jason. Jangan mencontek di ujianku. Aku bisa mengendus tipuan kalian. Wow! Profesor, kau tidak apa-apa? Hati-hati, berdirilah. Mau kuambilkan air? Ayo duduklah. Apa kau perlu ambulans? Apa ini ujianku? Akan ku selesaikan ini. Dari mana asal genangan airnya? Di mana, Profesor? Ujianku sudah selesai. Pak Powell, kau adalah guru kami. Iya, tentu saja. Aku baru ingat. Aku ada rapat yang penting. Kalian bebas. Dia lupa ujiannya. Ayo pergi. Oh, maafkan aku ya. Aku tidak sengaja. Kenapa mereka menggangguku? Aku hanya ingin berteman. Hei, Profesor terjatuh dan lupa dengan ujiannya. Kita beruntung. Oh, dia lagi. Tidak ada tempat untuknya di sini. Aku sudah berusaha baik, tapi aku harus beri mereka pelajaran. Hai semuanya, ayo mulai acaranya. Aku tidak percaya ini. Apa kau lihat itu Vicky populer? Iya, dia di sekolah kita. Ini sangat keren. Apa aku di surga? Aku ingin menemui temanku, Vicky kutu buku. Apa dia di sini? Tidak, kau bisa duduk di kursinya. Oh, dia setuju. Hei, teman kalian, boleh minta tanda tanganmu? Aku ada ide bagus. Kalian akan jadi pahlawan di siaran baruku. Halo, kawan-kawan. Hari ini aku dan mereka buat riasan trendy. Ayo mulai. Wow, aku luar biasa. Pertama, pakai perona. Ini warna favoritku.
Riasan terang sedang tren sekarang. Jangan takut pakai berlebihan. Alis mata biru cocok dengan warna matamu, sayang. Pakai glitter sedikit. Beberapa sentuhan dan riasan bergaya siap. Giliran pria tampan ini ya. Ya, aku siap. Keren. Kau mau tanda tanganku juga, kan? Ini akan keren di wajahmu. Aku akan memulai tren baru. Sederhana dan bergaya. Setelah siaran ini, kalian akan menjadi selebritas TikTok. Kawan-kawan, aku ada ide. Tada! Tampilan modis sudah siap. Ini keren. Kuharap kalian bersenang-senang sepertiku. Dah. Baiklah, senang bertemu kalian. Aku pergi ya. Foto dia cepat. Aku punya foto Vicky populer. Berapa banyak yang suka? Ini mimpi. Kita sekarang selebritas. Kejar dia cepat. Wow, kacamata Vicky. Oh, apa yang kulewatkan? Isabel? Jason? Dah, dan ada apa di sini? Dia keren. Hey, itu Vicky populer. Dia datang ke sekolah kita, Vicky. Meski mereka suka versiku, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Oh, aku mau tanda tangannya seperti Jason. Foto dulu bersama denganku. Vicky, beri tanda tanganmu, tunggu. Aku meremehkan kekuatan cinta mereka. Harus sembunyi. Dia berlari ke arah sana. Berhasil, ini mudah. Vicky, kau di sana? Kita kehilangan dia. Itu dia. Boleh minta tanda tanganmu? Itu Vicky. Ayo, aku mau buat video. Kenapa jadi bermasalah begini? Aku harus kemana ya? Hei, apa ini? Oh, bau sekali. Sepertinya tidak ada jalan lain. Aku lihat dia ke sini. Menghilang kemana ya? Kita harus temukan dia. Aku mau berfoto dengannya. Ayo cari di seluruh lantai. Dia pasti di sini. Siapa yang menyangka ilmu menyamar itu sangat penting bagi orang-orang populer. Vicky tidak lagi suka datang ke sekolah sebagai superstar. Dia ingin memberi pelajaran teman sekelasnya. Pada akhirnya, dia dapat pelajaran. Vicky, kau di mana? Oh, maaf, Profesor. Ini tidak bisa diterima. Lari-lari di luar sekolah, bukan di lorong. Anak-anak ini. Sebentar lagi kita perlu memasang lampu merah di sini. Ini jelas di luar rencana. Oh, tidak. Aku tidak percaya. Dia sangat dekat. Oh, lihat. Vicky masih di sini. Boleh aku berfoto? Selamat siang, dokter. Aku punya masalah. Satu foto saja, kumohon. Limitnya habis, maaf ya. Yuh, akhirnya. Hei, Vicky populer. Aku mengenalimu. Dokter, aku butuh bantuanmu. Iya, tentu. Kulakukan semampuku. Jangan hiraukan. Putriku adalah penggemarmu. Duduklah, kita bicarakan apa masalahmu. Sebelum kita memulainya, kau bisa tanda tangani poster ini? Ini untuk putriku, tentunya. Dia akan sangat senang saat kubawakan ini. Baiklah, apapun untuk penggemar. Itu dia, jadi aku butuh operasi. Tunggu sebentar, masih ada beberapa poster lagi. Bisakah tolong kau tanda tangani yang ini? Tolong ubah wajahku agar tetap cantik. Tapi para penggemar tidak bisa mengenaliku. Mengubah wajahmu? Aku bisa. Kau akan terlihat memukau, bahkan ibumu tidak akan mengenalimu. Ini peralatanku. Ayo kita kerjakan. Ayo, kerjakan di sini. Sedikit selotip bisa dibuang. Seperti kata pepatah, butuh waktu mempelajari semuanya. Walah, mahakaryaku selesai. Sudah selesai? Iya, kau bisa lihat sendiri. Lepaskan saja perbannya, jangan takut. Perasaannya sangat aneh. Aku merasa benar-benar berbeda. Kuharap aku masih cantik. Apa yang kau lakukan? Kembalikan wajah lamaku. Itu yang terbaik. Mungkin pencahayaannya kurang. Baiklah, aku perbaiki. Ini, lihat, Vicky populer dengan kecantikannya. Tidak ada janggut. Sungguh, kau tahu aku tidak mau mengubah apapun lagi. Keinginan klien adalah hukum. Aku baru bekerja 2 minggu. Mungkin lain kali lebih baik. Sungguh mimpi yang ajaib. Apa yang membuatku terbangun? Jelas bukan jam waker. Masih terlalu dini. Suara apa itu? Aku harus melihatnya. Suara itu tidak lain adalah teriakan dari para penggemarnya. Vicky, kami mencintaimu. Ya, aku juga cinta kalian. Terima kasih. Nah, itu yang kusebut dengan pagi yang baik. Nicole yang bokeh juga terbangun oleh suara keras di luar jendela. Ya, siapa yang berani mengganggu mimpiku? Aku akan menghadapinya siapapun itu. Tapi sayangnya itu bukanlah penggemar, tapi pria gelandangan setempat.
Hei kau, kau bau. Tidak bisakah tidak berisik sepagi ini? Apa? Harusnya bilang terima kasih karena aku sudah jadi jam wakermu. Aku akan memberimu ucapan terima kasih dan kau tidak akan menganggapnya lucu. Oh, aku harus kabur. Waktunya mengeluarkan senjata utamaku. Dia kabur, dasar pengecut. Ya, setidaknya tidak ada yang berisik lagi. Gadis populer tidak boleh memakai sepatu kotor dan bau. Sampah usang ini tidak punya tempat lagi di lemariku. Tapi bagi siswi bokeh itu bukan masalah. Tapi bukan hanya dia. Kau lagi? Ini kejutan. Pelayan. Aku bawakan sepatu paling trendy di musim ini. Aku akan pakai sepatu Cats ini. Aku mau jalan-jalan. Aku duluan. Tidak, aku. Kau tidak akan muat sepatu ini. Itu bukan urusanmu. Oh, ada $5? Di mana? Hah, tertipu. Apa? Kau tidak akan kabur dengan mudah sekarang. Sepatu ini bagus dan nyaman. Persis seperti yang aku mau. Bagus, Neil. Aku harus pergi. Dengan senang hati. Mobil mewah dan layanan sopir adalah alat transportasi yang biasa digunakan Vicky, si gadis kaya. Aku ketiduran. Bagaimana bisa sampai sebelum kelas dimulai? Aku punya ide. Semua akan dilakukan si kutu buku agar bisa tepat waktu. Pemberhentian berikutnya kampus. Enak sekali mempunyai supir pribadi. Kau tidak perlu membuka pintu sendiri. Semoga harimu menyenangkan. Suara apa itu? Ini pemberhentianku. Terima kasih tumpangannya. Dah. Wow, itu tidak terduga. Hore, aku tidak terlambat. Senyum. Oh, swafoto, aku juga mau. Jangan merusak pemandangan. Tidak sopan. Vicky sedang pamer setelah membeli ponsel yang baru. Ponsel kuno Nicole tidak sebanding. Tapi siswi bokeh tidak menyerah begitu saja. Dia punya keistimewaan dan yang utama adalah pengetahuan. Aku akan tingkatkan ponselku dan menjadi lebih keren dari semua ponsel yang ada. Semua akan iri padaku. Piuh, akhirnya selesai. Berkat kamera 666, hasil fotonya pasti keren. Ups. Lampu kilat dari begitu banyak kamera ternyata jadi terlalu kuat. Oh tidak, mataku jadi silau. Jadi anak-anak, kenapa kalian memakai kacamata? Tanyakan saja pada Nicole. Iya Nicole, siapa yang merusak penglihatanku? Itu bukan salahku, itu kecelakaan. Sederet pria tampan yang berusaha merebut hati gadis paling populer di kampus bukanlah pemandangan yang mengejutkan. Banyak sekali pria tampan. Oh, dia sangat beruntung. Halo? Iya? Kau tidak ada kesempatan. Aku tidak bicara padamu. Bisakah berhenti? Aku tidak akan bisa menjadi seperti dia. Ini untukmu. Wow. Benarkah? Aku tidak bisa percaya. Kau tampan? Baiklah, ayo pergi. Kuharap kau tidak sibuk malam ini. Tidak, aku bebas. Apa Nicole mengharapkan makan malam romantis di restoran yang sama dengan Vicky yang populer? Ya, tidak. Si kutu buku yang malang terjebak dalam kesialan. Ya, bagaimana? Ujian sastra. Ini kue sebagai balasannya. Tapi aku mengharapkan kencan yang normal seperti Vicky. Oh. Bagaimana? Kau setuju? Berikan kuenya. Lagi. Nicole mungkin marah tapi tidak bisa menolak suguhan favoritnya. Gurun panas terbesar di dunia adalah Sahara. Iya, aku mengerti. Catat. Faktanya adalah gurun itu semakin luas. Hei, kutu buku, kau pernah lihat lampu ajaib? Hanya di film kartun? Itu sungguhan? Coba kita cari tahu. Ya, siapa yang mengganggu mimpiku? Oh ya, kerja adalah kerja. Halo Nona, sebutkan keinginanmu. Itu jin sungguhan. Diamlah.
Lihat Maladewa di bola dunia itu, bawa aku ke sana. Kuharap kau pikirkan baik-baik keinginanmu. Tentu saja. Terserah yang kau bilang. Itu dia, jika bertemu Aladdin, katakan aku sedang berlibur. Vicky menghilang. Tunggu, dia benar-benar masuk ke bola dunia? Jin mengartikan keinginannya terlalu harfiah. Aku terjebak di sini, tolong aku. Oh, aku berhalusinasi. Kasihan Vicky, aku akan mengeluarkanmu dari situ. Apakah persahabatan antara siswi yang kaya dan siswi yang bokeh itu mungkin? Tulis jawaban di kolom komentar di bawah video. Selamat datang di kursus tata rias hari ini. Kalian siap belajar cara merias wajah seperti profesional? Aku mau tahu apa yang terjadi. Ah, biayanya $100 untuk kelas ini. Tapi aku tidak punya uang. Tapi ini menarik untuk dipelajari. Aku akan tunjukkan teknik yang benar untuk merias wajah. Nicole yang bokeh rela mengambil resiko demi pengetahuan. Sayang, aku tidak bisa dengar. Ya, setidaknya bisa melihat. Akan kuikuti yang ditunjukkan oleh dosen. Seperti yang kalian lihat, papan ini menunjukkan skema aplikasi. Jangan lupa memilih warna yang tepat. Nicole salah memahami perkataan dosen, malah menggambar garis-garis arahnya alih-alih membuat riasan cantik. Aku harus lakukan seperti ini? Sepertinya masuk akal. Kita akan belajar tata rias model. Bagus. Kelihatannya agak aneh, tapi mungkin ini tren baru. Aduh, apa itu? Hai, aku hanya numpang lewat. Kalian jangan salah sangka, aku pergi sekarang, dah. Ini rutinitas kecantikan. Hah, aku tampak cantik, tapi apa ini? Jerawat? Aku harus singkirkan sekarang. Ada apa? Aku tidak bisa bergerak. Tidak, tidak. Singkirkan jari-jari kotormu. Oh, tidak. Baiklah. Tenang, Vicky. Ambil napas. Itu hanya mimpi buruk yang aneh. Hari ini kalian ada ujian. Semoga kalian berhasil. Ayo kita mulai. Tugasnya tidak tampak rumit. Oh, tidak. Kasihan Nicole. Dia begitu bokeh sampai harus menghemat perlengkapan menulis. Itu bukan pensil, tapi tunggul. Oh, tinta pulpen habis. Ini akan segera diselesaikan. Halo, Neil. Bawakan pulpen keberuntunganku. Sangat tidak nyaman dipakai menulis, tapi tidak punya pilihan. Selamat siang, Nona Vicky. Ini pulpennya. Bagus. Aku hanya perlu membaca soal dan menyelesaikan ujian. Seperti biasa, Nicole yang pertama selesai. Ini kertas ujiannya, Pak. Aku akan periksa. Nilai A lagi? Yuhuu! Eh, mana bisa begini? Pak Hunter, aku punya tawaran untukmu. Ubah kesalahpahaman ini dengan mengganti nilaiku menjadi A, dan aku akan memberimu pulpen ini. Aku akan jadi kaya. Saat kau kaya, nilai bukan masalah untukmu. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih juga. Kutu buku bokeh seperti Nicole bisa mendapat nilai A tanpa pulpen mahal. Pesta yang keren, Vicky. Bersulang. Terima kasih. Kenapa aku merasa ada yang kurang ya? Aku harus pikirkan keinginanku dengan benar. Aku tahu. Aku mau punya teman. Aku harus melakukannya. Apa ibu menelponku? Tidak mungkin. Ini Vicky. Hai, dengar. Aku mau bertanya, apa kau mau datang ke pestaku malam ini? Iya, aku mau. Itu impianku. Tidak semua siswa bisa masuk ke pesta elit. Lihat, itu Leo, bintang K-pop. Hei, ini Leo. Aku siap menyanyikan lagu-lagu cinta sepanjang malam. Di mana dia? Nicole, kau datang. Vicky, pesta ini sangat keren. Siapa yang mengundangnya? Dia kan payah. Biar ku ambil kacamatamu. Tapi aku tidak bisa melihat. Tenanglah, ambil milikku. Mungkin itu ajaib. Atau mungkin memang ada tempat di hati Vicky yang kaya dan populer untuk persahabatan tanpa pamrih dengan Nicole yang bokeh tapi pintar. Ayo bangun. Waktunya untuk bersiap-siap. Selamat pagi. Oh tidak, di luar sedang hujan. Tidak masalah, aku bisa bereskan. Sekarang cuacanya cerah. Terima kasih. Untuk si kaya Vicky, semuanya serba mungkin. Pelayan, saatnya memilih pakaian. Warna ini sudah ketinggalan zaman. Tidak, yang berikutnya. Aku akan pakai gaun ini.
Ah, sarapan ala kerajaan sudah siap. Sepertinya si malang Nicole sedang bermimpi indah. Semoga aku bisa menikmati sarapan lezat sekarang. Oh, hari ini adalah ulang tahunku. Pagi, Patrick. Selamat ulang tahun. Hari ini adalah hari yang sangat indah. Aku harus pakai apa ya ke kampus? Bingung memilih yang mana? Aku akan coba pakaian ini. Ups, ini tersangkut. Aku harus makan sebelum aku pergi. Oh, aku harus memberi makan Patrick dulu. Terima kasih. Siapa yang akan memberi ucapan selamat padaku? Kenapa di lorong itu ada banyak sekali orang? Tolong, semuanya mengantri. Vicky, si siswi populer, mempunyai banyak penggemar. Oh, mereka berisik sekali. Pilih yang itu. Ayo bersuah foto bersama. Aku akan buat orang lain iri. Kembalilah ke tempatmu. Aku punya foto dengan Vicky. Jaga jarak ya. Tolong, jangan disentuh. Sudah cukup. Ayo pergi. Jadi populer itu sangat melelahkan. Berikan padaku. Penggemar harus dibubarkan. Mereka bilang uang tidak bisa mengalihkan cinta. Vicky keren sekali. Tapi orang-orang selalu mengolok-ngolok Nicole si kutu buku malang. Vicky datang membantuku. Jangan pernah bermimpi. Kejutan yang menyenangkan. Halo semuanya, hari ini kita ada tes. Ambil kertas kalian, semoga berhasil. Jam tangan pintarku akan sangat membantu. Itu belum seberapa. Aku juga punya jam tangan bagus. Lihat. Wow, itu bisa menyimpan rumus-rumus. Si siswi kaya Vicky membawa contekan yang sangat mewah. Aku belajar mempersiapkan ujian semalaman. Kau sudah tumbuh begitu besar, pohon Charles. Tidak ada yang menyontek. Bapak mengawasi kalian. Aku akan merawatmu dengan sangat baik. Anak-anak, kalian ketahuan. Ups, saatnya sembunyikan contekannya. Nicole, apa-apaan ini? Pak Myers, mohon maafkan aku. Aku ulang tahun hari ini. Oh, benarkah itu? Aku ucapkan selamat. Dan inilah hadiah untukmu. Bagus, hari ini sangat kacau. Dan aku harus ujian ulang nanti. Akhirnya, waktunya makan siang. Hai, Alex. Kalau makan, jangan bicara. Baiklah. Oh, aku sangat lapar. Apakah itu kue? Ayo dekati dari belakang. Rencana bagus, nyalakan lilinnya. Ini bisa berbahaya. Tenanglah, ini hanya kue untuk teman kami. Ayo pergi, jadi itu kejutan untukku. Aku pura-pura tidak melihatnya. Selamat ulang tahun, Alex. Wow, ini untukku. Bolehkah aku membuka mataku? Belum boleh. Sudah. Tapi untuk apa ulang tahun kalau tanpa kue di wajah? Ya, ini sangat konyol. Wow, itu sangat keren. Ini seperti adegan dari film komedi. Sepertinya dia sudah menjadi gila. Ayo pergi dari sini. Terima kasih ucapan selamatnya. Oh, aku tidak percaya tidak ada yang memberikan selamat padaku. Oh, apa itu? Si Siput menyiapkan hadiah untukku. Aku minta permohonan apa ya? Aku tahu, aku ingin menjadi populer seperti Vicky. Saatnya untuk bangun. Oh, di mana aku? Selimut yang terbuat dari uang? Hah, imut sekali. Ini jelas bukan kamarku. Selamat pagi. Kau menakutkanku. Tolong, maafkan aku. Saatnya bersiap-siap. Ada apa ini? Aku tidak mengerti. Tidak mungkin. Keinginanku jadi nyata. Aku terlihat bergaya. Aku suka tubuh baruku. Ini sarapanmu. Selamat makan. Siput? Ini bukan Beatrice peliharaanku, kan? Ah, tidurku nyenyak sekali. Ini sangat bau. Aku perlu udara segar. Oh, ini lebih baik. Apa? Di mana aku? Selimut yang keren. Kenapa sarapanku belum siap juga? Ini aneh. Aku tidak ingat mengubah gaya rambut ini kemarin.
Krim yang sangat enak. Lakukan lebih cepat. Aku mau potongan lebih besar. Kenapa makannya pelan-pelan? Dia bertingkah seperti monyet. Dengar ya, aku tidak butuh sendok. Aku bisa makan sendiri. Saatnya memilih pakaian. Oh, ini kacau. Dia sangat konyol. Aku akan membantumu. Gaun yang sangat indah. Warnanya luar biasa. Yang ini imut sekali. Aku suka. Oh, tidak. Geser kembali. Maaf, ini salahku. Gaun ini sangat cocok untukmu. Terima kasih. Aku yakin akan hal itu. Mari lihat apa yang ada di sini. Ya, pilihannya tidak terlalu bagus. Aku akan pakai yang ini. Bagaimana kalau aku merubahnya sedikit? Sedang tren kan sekarang? Akan jadi yang benar-benar berbeda. Bahkan untuk siswi yang miskin, gadis populer seperti Vicky tahu cara untuk bersinar. Aku akan berangkat kuliah sekarang. Sekarang ini kau mau pergi kemana? Oh, hai ayah. Kau seharusnya malu keluar rumah dengan baju pendek seperti ini. Seorang wanita sejati harus berpakaian sopan. Gantilah. Nicole sedang dimarahi. Lebih baik aku tidak macam-macam dengan ayah. Kucing yang menakutkan. Diamlah. Oh, sulit untuk berjalan dengan hak tinggi. Hai, aku mau istirahat. Bersiaplah, saatnya bertemu dengan penggemarmu. Baiklah, menjadi populer itu tidak mudah. Aku siap. Berbarislah, ayo tenanglah. Hei, aku penggemar beratmu. Terima kasih untuk fotonya. Terima kasih. Yang berikutnya. Ayo berfoto bersama. Terima kasih, Vicky. Dah, baiklah, ayo pergi. Kami mencintaimu, Vicky. Kau idola. Sampai jumpa. Hei, apa yang mereka tunggu? Oh, menunggu hujan uang. Kesukaanmu. Wow, ini keren sekali. Kau mau kemana? Siswi yang bangkrut masih perlu membiasakan diri dengan gaya hidup siswi populer. Itu si kacamata yang membosankan. Ayo lihat Instagram. Aku tidak percaya si kutu buku mencuri semua penggemar. Wow, semua fotonya benar-benar lucu. Aku terlihat keren. Aku akan menyukai semuanya. Kenapa Vicky yang populer duduk bersamaku? Ini keren. Sepertinya ini tidak enak. Coba saja dulu, kau pasti suka. Baiklah, siswi yang bangkrut tidak bisa terbiasa makan makanan lezat favorit orang kaya. Pasti makanan itu sangat enak. Menjijikkan. Kau mau bertukar? Dengan senang hati, aku akan coba kerang untuk pertama kalinya. Aku benar-benar senang. Hentikan, pikirkan tentang manikurmu. Hari ini kita akan mengerjakan soal ini. Siapa yang mau mulai duluan? Nicole, kau duluan. Baiklah. Kenapa aku? Duduk, dia memanggilku. Kau pasti bisa kerjakan dengan cepat. Iya, tidak masalah. Hei, tolong bantu aku. 30. Jawabannya adalah 30. Apa dia mendengarku? Ini lebih jelas apa yang dia lakukan. Aku tidak mengerti. Aku akan tuliskan jawabannya. Lihat. Haha, Vicky. Bapak yakin Nicole tidak butuh bantuanmu. Tidak, aku tidak mau dapat F. Aku harus lakukan sesuatu. Pit, tolong. Pak Myers, hewan peliharaanmu kami tahan. Apa? Jangan khawatir, Tuan Pretzel. Akan aku selamatkan. Rencana yang bagus. Iya, berhasil. Biar aku bantu. Vicky sangat baik. Ayo, lakukan sebelum Pak Guru kembali. Terima kasih. Kau sudah aman, sayangku. Pak Myers, aku sudah selesai. Bapak sudah yakin kalau kau bisa. Bagus sekali. Tuan Pretzel, aku bersemangat hari ini. Hah, itu sangat menantang. Aku benar-benar lelah. Kenapa mereka minta foto terus setiap hari? Ayo, tersenyumlah. Terima kasih. Hai, Vicky. Giliranku, foto-fotonya ternyata bagus, ya kan? Siswi populer benar-benar kehilangan perhatian para publik. Apakah itu Nicole? Dia terlihat sangat cantik. Oh, ya ampun. Hahaha, musim gugur yang spektakuler. Dia baik-baik saja. Hahaha, dia sangat konyol. Memangnya apa yang lucu? Haha, lihat wajahnya. Minggir, aku akan menolongmu. Terima kasih. Kau satu-satunya yang peduli padaku. Itu tidak masalah. Oh, aku...
aku kembali ke tubuh asliku. Akhirnya, kita sekarang berteman, iya kan? Mulai sekarang, kita akan menjadi teman baik.